Salam sejahtera buat penonton semua. Kali ini, saya bersama ibu bapa saya akan menuju ke Thun dan seterusnya menaiki bot ke Interlaken. Kami memilih tempat duduk di tingkat atas kereta api dua tingkat ini. Sesampainya di stesen kereta api Bandar Thun, kami disambut oleh pemandangan indah Gunung Ganang Banjaran Alps. Ini adalah jambatan kayu yang juga merupakan pintu air yang mengawal aliran air keluar dari Tasik Thun ke Sungai Are. Jangan terkejut, yang jambatan ini mula dibina pada tahun 1726 dan ia berfungsi untuk mengawal banjir. Air yang sangat jernih ini berasal daripada glasier yang cair di puncak Gunung Ganang. Di dalam tasik ini juga terdapat beberapa jenis ikan yang boleh dimakan seperti ikan jenis kerakap dan ikan trout. Air tasik yang tersangat jernih ini juga menjadi sumber bekalan air minuman kepada penduduk di sekeliling. Di pinggir tasik ini disediakan laluan untuk pejalan kaki yang dihiasi oleh bunga-bunga yang beraneka warna dan juga jenis. Kawasan Thun ini mula diduduki manusia pada sejak zaman Neolitik lagi. Ianya jatuh ke tangan kerajaan Rom pada tahun 58 sebelum Masihi. Pada abad ke-12, Bandar Thun dijaga oleh keluarga bangsawan Zeringen dan Istana Thun mula dibina. Bandar ini mula berkembang di bawah pemerintahan bangsawan Zeringen. Kini, bandar lama ini menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi penduduk pendalaman di sekitarnya. Tidak jauh daripada pusat Bandar Thun, terletak istana Shadow yang dibina pada tahun 1846. Asalnya, istana yang menghadap Tasik Thun ini dimiliki oleh seorang hartawan bank. Di dalam istana ini terdapat restoran dan juga Museum Gastronomi Switzerland. Kami bergegas ke jeti sebaik sahaja melihat bot yang bakal kami naiki mulai sampai ke Pekan Thun. Bot besar yang kami naiki ini bernama Berner Oberland. Kami memilih tempat duduk di tingkat ketiga dan semestinya di bawah tuduhan. Selama 2 jam diperlukan untuk sampai ke Interlaken. Kapal ini berhenti mengambil penumpang di 10 jeti sebelum sampai ke destinasi terakhir Interlaken. Mari kita menerokai bot 3 tingkat ini. Tingkat kedua merupakan restoran untuk penumpang kelas pertama. Musik.
Terdapat juga beranda di tingkat ini untuk mereka yang suka duduk di luar sambil menikmati pemandangan dan udara segar. Di tingkat pertama pula adalah tempat duduk dan restoran bagi penumpang kelas kedua. Bersama kami terdapat sekumpulan kanak-kanak sekolah yang turut sama menaiki bot ini. Untuk sampai ke jeti Interlaken, bot yang kami naiki melalui satu terusan yang menghubungkan dua tasik, iaitu Tasik Tun dan Tasik Priens. Lihatlah lembu-lembu Switzerland yang sihat ini. Setiap ekor lembu di sini mempunyai nama dan loceng di leher masing-masing. Akhirnya sampailah kami di Pekan Interlaken. Interlaken sebenarnya membawa maksud antara dua tasik. Ianya menjadi tumpuan pelancong dari seluruh dunia. Tidak hairanlah di sini terdapat banyak cenderamata untuk dibeli, termasuk jam tangan. Di tengah-tengah Pekan Interlaken, terdapat satu padang yang menjadi tempat mendarat payung terjun. Sebelum mendarat, para penerjun menaiki helikopter ke 4,000 meter dari paras laut dan terjun sambil menikmati pemandangan indah Banjaran Alps. Kami seterusnya menaiki kereta api dari Interlaken untuk balik ke Bandar Bern. Diharap penonton semua terhibur dengan pengalaman yang kami kongsikan ini.